Halo teman-teman, hari ini kita akan buat racing concept di helm Terminator TT yang cuma satu unit saja. Ini namanya NHK Terminator TT Big Ben. Ya, namanya seperti saya, Bang Ben. Big Ben adalah salah satu nama jam yang terbesar. Oke, dan ini kondisinya masih standar, teman-teman bisa lihat sendiri, masih standar. Dan apa yang terjadi setelah kita sudah racing concept kan, seperti apa saya mulai proses. Dan nanti kita lihat jadinya seperti apa. Oke teman-teman, ini kita bongkar kacanya dulu yang cembung, acara catnya juga. Dan ini kondisi kalau udah bongkar ya bolong ya, barang masih baru. Setelah itu kita siapkan kaca flat visor, ratchet flat visor, dan juga pin lock yang 30S. Dan ini ratchetnya memang harus ganti ya, banyak yang tanya ganti nggak, harus ganti dong ya. Dan kemudian ini pin locknya yang Netherlands asli punya yang 30S. Oke, dan ini flat visornya yang hitam ya, yang kaca pro. Oke, ini udah kita pasang ratchet yang flat visor itu, modelnya dan dudukannya beda, modelnya bisa lihat. Dan pin locknya kita udah buka dan kita siap pasang di kacanya. Nah, kalau udah pasang kayak gini modelnya, tuh pin locknya mantap. Dan kemudian ya, ini sudah terpasang semua seperti ini dan kita siap lanjut di proses berikutnya. Dan seperti ini nanti jadinya, seperti di video berikut ini, lanjut. Halo Sobat YouTube, nah dari proses dari yang pertama, di video pertama sampai apa-apa ini bongkar, yang di foto ya, kemudian sampai sudah jadi ya seperti apa, dan akhirnya saya pegang sendiri tangan. Inilah NHK Terminator TT atau GP Pro yang Big Ben, yang kuning stabilo ya. Cuma sayangnya ini saya cuma dapat satu doang, yang waktu itu saya dapat pink sama yang kuning. Nah ini sudah jadi racing concept, dan ini stikernya saya tidak kasih banyak ya, karena salah satu faktor utama kalau coraknya udah rame seperti ini, tuh lihat tuh rame seperti ini Big Ben, dan ya terus England ya. Ya kalau udah rame seperti ini, jadi ya menurut saya sih jangan ada penambahan stiker di bagian body yang membuat dia jadi tambah norak ya. Jadi stikernya yang minimalis saja yang di kaca ya, racing performance, logo clay, kemudian NHK emergency concept, dan kemudian ada pull and bear yang depan kita memanis. Kenapa aku ambil stiker yang kuning warnanya, karena biar matching sama bodinya supaya dia kayak kelihatannya nyatu ya, kayak kuning kuning sama hitam di kaca. Spoilernya black dot juga ada logo NHK di belakang. Oke, ini udah didiring ya, talinya didiring kelihatan, dan otomatis di dalamnya kita udah dari bongkar pin lock, dan kita udah pasang pin lock yang ori ya, yang dari Netherlands, yang memang dipakai untuk kelas balapan sama untuk mau touring-touring. Ini sudah sangat bagus yang versi pin locknya. Oke, ini kebetulan ada size L ya, cuma satu. Jadi buat teman-teman yang minat, segera WA di 0852 592 745, kunjungi Instagram saya Benjamin _ tandian _ NHK. Oke, itu aja teman-teman yang minat, tolong ya segera di WA. Kalau bisa, kalau setiap kali WA ada screenshot ya, gambar saya yang menyangkut di YouTube atau apa, supaya kalau mau tanya agar ada tuh udah ada bayangan, ini mau ditanya sama ini agan band, ini juragan band, ini gimana, ini yang helm ini harga berapa. Jadi ada kasih masuk foto ya di WA juga, bisa tanya dulu, nanti saya akan jawab sesuai sesuai pertanyaan yang diajukan. Dan kemudian soal harga, Anda via WA saja, karena saya menghargai penjual-penjual di luar sana. Dan online shop saya belum bisa sampai sekarang, karena jujur saya sendiri yang urus toko, saya juga yang harus handle packing-packing. Kalau permintaan terlalu meledak, saya sendiri, wah ini jujur, lagi kurang sehat juga, saya tetap kerja. Jadi ya, untuk sementara online jangan dulu, saya via WA, biar kontak person dengan saya, kita ngomong baik-baik dulu. Kalau sepakat, nanti ini bisa langsung saya kirim seperti akan-akan yang lain. Oke, itu aja dengan saya Bimin Tandian. Jangan lupa subscribe video saya, di like dan komen yang positif, karena kita semua pasti orang positif, dan pasti hari ini energi positif lebih besar dibanding yang hari-hari yang lalu, yang mungkin ada teman-teman yang bete lah atau yang kurang nyaman lah. Ya, cobalah kita ambil hikmah dari semua keadaan dan kesalahan, kita coba di lembaran baru yang lebih baik dan lebih mantap lagi. Itu saja, saya Bimin Tandian di Kupang NTT, Gunung Mas Indah 2 NHK. See you on next video. Bye-bye.